ini kita panen pokok rendah ya bos ya. Ini tukang panen andalan ini bos. Tapi gak landep kayaknya dudusnya udah. Oh, besar bos. Alah. Pokoknya rendah ya. Ini bos. Ini luas lahannya ada 4 hektar bos. Perjuangan bos, jauh bos melangsirnya, sekitar sekilo. Bos, satu pohon ada berapa nih bos? Kita hitung ya bos ya. Buahnya kata yang punya berat kali nih bos. Hah? Ini berapa nih, 2 ya? Semalam 4 kata yang punya bos, sekarang 2. Wuih, mantap. Semoga dapat 4 ton bos. 4 ton enak ngitungnya bos. Kali 2000. Besar. Kan takut dia. Dekat rumah Tama itu. Pupuk yang tadi bos, kita ngumpul tadi. Ayo mak sekalian nengok pupuk lah. Dolomit kami mau pesan, enggak boleh bapak. Bos, besar bos. Jadi bubuk pohon skala. Buahnya bos, besar bos. Ini kaki bos. Kaki pohonnya kecil bos. Tuh, ini. Ini pohonnya bos. Tuh bos. Jangan lupa bos di subscribe bos. Jangan lupa bos di subscribe, di like and share. Jangan lupa subscribe. Semoga rezekinya lancar. Bahagia dunia akhirat bos. Ini hasilnya yang dari dalam sana tadi bos. Tuh. Bos, ini kebetulan kami di kebun kelapa sawit punya perkebunan ya. Kebun PT Suwangi Sejati Luhur. Dan tak ada planting bos. Ini di tepi-tepiannya. Tapi masih 2 hektar lagi bos di dalam yang belum dikeluarkan. Oke, bos, jangan lupa dipantau terus. Terima kasih ya yang sudah menonton. Halo bos, ini dia bos, muatan kita bos tadi ya, panen tadi belum selesai juga bos. Ini sudah menunjukkan pukul jam 2 siang bos ya. Itu mobil bak udah mau penuh ya, tinggal paling semeter lagi bos dari pintu belakang. Prediksinya mungkin dapat 4 ton bos. Dengan harga 2000 bos di Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke bos, terima kasih telah menonton. Bagi bos yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga sukses. Nah, semoga hasil taninya makin banyak bos. Oke bos, terima kasih.